Hai guys, aku habis catokin rambut bagian ujung-ujungnya aja. Hari ini aku mau kasih tips yang kemarin yang tentang hairspraynya Oriflame. Ya ini hairspraynya sebenarnya nggak terlalu strong, tapi kalau buat yang mau lebih strong itu bisa disemprot 3-5 kali pengaplikasian. Nah biasa aku sekali aja cukup. Dan aku aplikasiin nggak langsung ke rambut teman-teman, jadi aku aplikasiin ke sisir dulu. Dan disisir, dimasukin ke dalam kayak kita lagi ngeblow. Jadi hairspraynya itu jatuhnya natural di rambut kita. Tuh. Lagi bagian rambut lainnya. Dan ini kemarin aku udah coba ya minggu lalu, hasilnya bagus banget, awet dari pagi sampai malam. Di rambut nggak terlalu keras, terus hasilnya natural jatuhnya. Sekali lagi, ini karena rambut aku tingkat ya teman-teman, jadi tadi nyatoknya juga dua kali, bagian yang rambutnya agak pendek dulu, lalu yang agak panjang yang bagian belakang, sama ngeblow hairspraynya juga bisa dua kali ya kayak tadi, bagian rambut yang pendek dulu, terus rambut yang panjangnya. Ini udah kelar, hasilnya nggak terlalu kaku, tapi kalau misalnya teman-teman mau hasil yang lebih kaku atau awet ya, kayak di salon-salon itu bisa di hairspray kan lagi ke rambut. Biasa aku sekali hairspray aja sih, jadi dipegang terus disisir rambut itu nggak kusut. Sudah, rambutnya udah bisa dipakai untuk pergi. Sekian tipsnya, semoga bermanfaat bikin rambut blow yang simple tapi hasilnya kayak rambut-rambut di salon gitu. Bye.